Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sudah bangun, sudah makan sahur. Melanjutkan sesi yang pertama, di sesi yang kedua ini Mister akan menceritakan tentang bagaimana keutamaan seorang Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Nah, Umar bin Khattab adalah orang yang masuk Islam belakang, lebih ke belakang, karena dia, beliau masuk Islam ketika umur 33 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu saat Umar bin Khattab berusia 27 tahun. Jadi ada waktu selama 6 sampai 7 tahun Umar bin Khattab belum masuk Islam. Nah, bagaimana caranya Umar bin Khattab menjadi orang yang istimewa sementara dia masuk Islam di akhir-akhir, di belakang dari para as-sabiqunal awwalun, lebih dulu Abu Bakar, lebih dulu Zubair bin Awam, lebih dulu Talha bin Ubaidillah. Maka Umar bin Khattab melakukan percepatan belajar. Bagaimana caranya? Beliau memberikan atau tukar posisi dengan salah seorang sahabat. Jadi saat Umar bin Khattab tidak bisa belajar kepada Rasulullah, dia menyuruh temannya untuk belajar. Lalu ketika temannya selesai belajar, Umar bin Khattab bertanya, apa pelajaran yang disampaikan oleh Rasulullah saat itu? Sama begitu, saat temannya tidak bisa belajar mengaji kepada Rasulullah, Umar bin Khattab belajar kepada Rasulullah, lalu Umar bin Khattab menceritakan kepada temannya. Dan oleh karena itu, Umar bin Khattab menjadi langsung mempraktekkan ilmunya, langsung mempelajari ilmunya, langsung mengajarkan ilmunya. Begitu teman-teman. Jadi, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu cemburu, iri sama Umar bin Khattab. Saat Umar bin Khattab akan wafat, akan meninggal dunia, Ali itu bilang, aku cemburu kepadamu wahai Umar bin Khattab. Kenapa? Karena aku sering sekali mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar. Betapa seringnya Rasulullah menyebut namamu dan betapa seringnya Rasulullah pergi bersamamu. Maka aku percaya bahwa setelah ini kau akan bertemu dengan dua sahabatmu itu dan kau akan bersanding bersama Rasulullah dan Abu Bakar di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, penting sekali bagi kita untuk terus belajar, untuk terus melakukan percepatan pembelajaran, bagaimana kita mencari ilmu di sekolah, di rumah. Maka setiap ada kesempatan untuk belajar, maka kita harus belajar seperti Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau belajar dengan rajin, dengan giat, lalu menjadi orang yang istimewa, orang yang menjadi orang yang sangat luar biasa, menjadi pemimpin dalam Islam. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini selanjutnya Mister akan berikan pertanyaan, silakan jawab. Nanti boleh di kolom komentar. Silakan jawab pertanyaan ini. Yang pertama, berapa usia Umar bin Khattab ketika masuk Islam? Kedua, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Amirul Mukminin Umar bin Khattab? Yang ketiga, berasal dari bani apa seorang Umar bin Khattab? Itu teman-teman pertanyaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua sehat, kuat, pintar, cerdas, hebat seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.